Hey dan halo teman-teman semuanya, balik lagi di JTV Channel dan kita bermain game Marvel Snap lagi guys. Dan di video kali ini aku mau singkat aja teman, jadi di sini aku tuh udah di Galactic 93 guys, dan kemarin aku tuh di Jakarta nggak sempat bikin konten 2 hari bolong. Jadi di video kali ini aku udah balik ke rumah dan baru sampai tadi banget. Tapi aku pengen langsung bikin video guys, sehingga ini hari Minggu sebelum Piala Dunia dimulai aku bisa upload dulu nih, supaya nggak bolong guys kontennya ya. Jadi di sini kita mungkin akan main deck yang sama dengan kemarin. Yap, ini dia untuk decknya teman ya. Aku kemarin tuh pakai si Sera ya, Sera server on reveal dengan mostly kartu 3 cost untuk debuff sama si servernya sendiri guys. Jadi gitu aja buat openingnya. Kalau seumpamanya masih pakai deck yang sama ya, mohon dimaklumi guys, karena aku jujur aja nggak ada persiapan dan sebenarnya aku nggak mau bikin video tadinya guys ya, mau istirahat dulu sampai rumah. Cuma di sini karena masih ada waktu lah ya sebelum Piala Dunia mulai, jadi gas. BTW di sini aku mau minta saran juga, di sini ada nul ya, nul ya bacanya. Pokoknya ini kartu baru seri 5, tiba-tiba nongol aja di shop guys, aku bakalan pin dulu. Dan tolong kalian komen di bawah ini kartu bagus nggak guys. Kalau dari efeknya nih memiliki power gabungan dari semua kartu yang telah dihancurkan dalam game ini. Berarti cukup broken ya, apalagi kalau kita mainin dia ini di turn ke-6 ya. Sehingga dia ini nggak bakal kena sanci coy. Karena dia ini efeknya kayak Dracula ya. Pokoknya di akhir permainan lah, sedangkan nul ini sebaliknya ya. Kalau dia ini ngambil seluruh kartu yang powernya yang udah ke-destroy dan bakal diambil sama si nul ini. Jadi kalau kita mainin si Venom sama nul ini gila banget sih. Mbak Inul nih ya, komen aja guys di bawah bagusnya gimana, ambil nggak Mbak Inulnya. Yap, dan di sini ada beberapa peti yang bisa aku buka sih temen. Cuman kayaknya di video selanjutnya aja deh ya. Kalian komen dulu di bawah temen ya, kalau menurut kalian itu worth it buat beli si Inul ya, Mbak Inul, Mbak Kenul. Aku bakalan farming ini sih, bukan farming, nyari ini toketnya. Kurang 300 doang guys. Pokoknya sampai dapat 300 kita beli guys. Plus 1 energi putaran ini, lawan kita BTW si Deadlock ya. Kita kasih emot ini. Deadlock sama Deadlock. Oke, dan sekarang kita udah ada di offline game. Tadi aku lupa ganti ya temennya ya. Jauh dari PC beberapa hari membuat gua agak sedikit lupa untuk mengganti-ganti overlay. BTW aku udah beli Steam Deck juga guys. Jadi nanti kalau aku ada menang kalah itu bakal ada lagu yang bisa disetel, kemudian ada yang banyak banget lah yang bisa udah aku pikirin dan bisa kita lakuin dengan Steam Deck ini, Stream Deck dari Elgato punya. Kita akan coba Mr. Fantastic dulu di tengah. Oh ya, terlihat seperti deck ongoing dari lawan. Hati-hati combo ini guys. Combo Destroyer. Nah, kita nunggu Sanchi aja nih, karena nih cakep banget nih kena Sanchi guys. Ada Cosmo di tengah. Artinya dia bakal Destroyer di tengah ya, teman-teman ya. Kita udah nggak bisa gini. Jadi kita bakal gini dia kayaknya. Ini langkah paling tepat sih daripada kita keluarin 1-2 kartu, jadi kita gas aja. Semoga banget kita dapat Sanchi lah akhirnya. Kalau kita nggak dapat Sanchi, kita masih bisa Killmonger sih guys. Kita Killmonger kiri buat ngebuff semuanya. Soalnya tengah nggak bisa diharapin lagi nih kata aku. Kecuali kita punya kartu power ya. Di deck ini kita nggak punya kartu power pak. Kalau aku punya kartu power, kita bisa main tengah buat ngalahin si Destroyer dia 15 ya. Oke, di sana kalian bisa lihat sendiri. Ada dua kartu yang bisa ditendang sama Sanchi. Ah, sayangnya nggak ada guys yang bisa ditendang. Ya udah, kita berarti coba gini sih. Ini adalah solusi yang paling mantep sih kalau dicoba. Karena aku nggak bisa main gini guys. On reveal di sini dimatiin sama Cosmo. Yang artinya di sini ya aku mau nggak mau gini pak. Kita masih bisa kejar nggak ya ini? Aku juga nggak tahu guys. Kalau aku Killmonger buat ganti server kayaknya udah susah deh ya, kanannya udah susah ya. Jadi kayaknya gini aja. Dia sih udah pasti bukan Spectrum ya, karena kalau dia Spectrum itu kocak, mungkin Spectrumnya di kiri guys. Jadi kita coba gini, kita snap. Kalau dia Destroyer kita kalah tengah. Dan dia Suren anjir. Ngapain ya dari tadi? Percuma kita ngomong. Wah oke, nggak apa-apa guys ya. Game 1. Aku lupa mode recording itu kita harus main snapnya lebih awal. Dan kita itu sebelum snap tunggu sejenak dulu biar musuhnya itu nggak Suren namun ya. Aku lupa dengan teori itu karena aku udah jarang main ya temen. Sebenarnya aku nggak sibuk di Jakarta guys, cuman aku pengen kayak waktuku di sana itu
fokus buat quality time lah sama kawan-kawanku seperjuangan lah. Ada Benzer, ada Kojoy. Kojoy bukan seperjuangan lagi, cuman dia bantu aku dari awal. Kawan-kawan dari nol lah. Oke, di sana kita lihat lawan kita Killha. Ada Mantis yang bisa kita pakai, guys. Kayaknya kita bisa gini deh. Feeling aku kayak dia bakal keluarin di tengah nih, guys. Cuman nggak ada salahnya juga kita gini, Pak. 2-1 sini ya. Yap, karena bakalan keputar ke kanan, guys. Rotasi dari Bitfrost ya yang membuat kartu kita geser ke kanan nih, tengah nih jadinya. Oke, sampai saat ini kita udah boleh banget pakai Killmonger. Atau kita bisa tahan lagi biar sunspot dia tetap kepompa, biar kita lebih dapat value-nya lagi. Mungkin aku bakalan tarik Psylocke-nya sih. Kayaknya ini pilihan yang tepat karena kita masih belum punya kartu 3 kos juga di kiri atau di lokasi si Angela ini. Selain itu kita bisa main power ya di kiri dengan si ini Polaris. Oh, dan ternyata lawan kita menggunakan magic di sana. Magicnya bakal bikin limbo. Dan ya tidak masalah, guys. Di sini kita masih santai aja dulu. Kita nunggu si Brood nih, nggak ketemu-ketemu. Masih nggak mau nongol si Brood gitu, Brood. Kita pakai Serra kanan aja. Ya aku rasa Serra kanan pilihan yang sangat tepat. Takutnya kalau di tengah tendang Sanchi Pak yang nangis. Jadi kita taruh tengah. Ini kita boleh snap dah, guys. Walaupun aku nggak ada si ini sekarang ya. Siapa namanya? Silver Surfer sekarang udah masih nggak ada di tanganku. Cuman di sisi lain kalian bisa lihat ini adalah combo yang sangat epic di mana aku ada Absorbing Man. Jadi di turn terakhir nanti aku bisa combo 3-4, guys, di turn 7 yang sekarang bisa jadi 3-2. Oh, sayang banget dia main Aero di sana, sial. Oh, kita dapat si Silver Surfer, artinya di sini kita bisa ini kemudian langsung ini, guys ya, 2 kali buff ke 3 kos kita. Sekarang kita akan mainin 3 kos kita dulu. Yang pertama kita bakalan, siapa yang reveal duluan? Aku reveal duluan sih, guys. Kayaknya bakal value kalau aku ini. Kemudian gini. Kemudian gini, Pak. Ya. Nanti kita main 2 3 sama satu kartu lagi di sini ya. Satu kartu 3 kos semoga. Lihat tanganku masih ada 3 unit. Yap, aku bakalan gini sambil mencegah dia mainin on reveal dia di tengah, guys. Karena feeling aku kayak dia bakal main on reveal di tengah. Let's go. Mumpung kita, oh, dia mau mainin ini, Pak. Aduh, dia mau main ini, kawan-kawan. Apa namanya? Itu loh, guys. Infernote. Oke, dia Suren, anjir. Oke lah, lumayan lah, plus 2 lah, guys ya. Tapi emang nyebelin sih. Kalau main Marvel Snap nih harus teori sabar diperkuat sih, guys ya. Benar-benar harus sabar, coy. Soalnya nggak ada salahnya juga sih, sebagian dari strategi juga, guys. Dimana kita itu bukan cari menang-menangan banyak, cuman ya cari cube banyak-banyakan ya. Jadi kalau udah pasti kalah atau lebih dari 60%, kayaknya kita chance-nya menang tuh udah kecil ya. Udah 60% tuh kita kalah. Ya udah, kita suren aja. BTW, lokasi pertama lawan kita yang ketiga si Hongkop. Dua lawan sebelumnya suren semuanya. Ini ada X-Mansion. Ada The Fall juga di tengah ya. Kita bakal skip lagi karena kita cuma bisa main di turn 3. BTW, di sini buat teman-teman semuanya yang belum tahu juga, aku buat musim ini fokus nge-push cuman pakai deck ini, guys. Dari Silver Surfer keluar lah. Sampai sekarang aku masih pakai deck ini. Deck ini tuh bisa dibilang Serra Miracle ya. Orang banyak bilang namanya kayak gitu, guys. Cuman terserah kalian mau bilang deck ini tuh deck apa. Aduh, sayang banget. Kita dapat wave cuman kita belum ada si Serra, guys. Jangkrik emang. Ya udah, kita brood aja sih. Kan enggak ada opsi lain, coy. Kita bakal brood. Oh. Enggak ada lagi yang bagus sih kayaknya. Jadi ya udahlah ya. Kita penuhin dulu tengah. Dan dia leader. So, oke, guys, kita masih kalah di tengah. Cuman ada server di tangan. Kita bakal Cosmo gak sih? Dia bakal drop kiri lagi, guys. Cuman dia reveal duluan ya. Revealnya dia duluan, Pak. Hmm.
Ini 3 kos ya. Beruntung buat kita wave-nya itu 3 kos ya, bisa kebuff juga nih. Berarti kita bakal mainin ini. Aduh, jangan-jangan. Terlalu berat. Ini aja kali ya. Sebenarnya aku mau gini guys, server dulu habis itu nanti absorbing man. Cuman terlalu beresiko ya. Berani enggak ya? Kamu bertanya. Aku enggak tahu ini berani atau enggak guys, tetapi di sisi lain tuh kananku tuh menang ya. Dan kalau dia mau ngedrop di sini tuh dia harus ngedrop 5 power buat imbang guys, karena kartu di sini min 3 ya. Sisi lain aku bisa absorbing aja. Absorbing di sini bakalan copy si Brood ya. Jadi kita main santai guys. Dan kita servernya belakangan. Ya udahlah, let's go lah ya. Kita punya 4x2 lane kartu full cost 3 guys. Dan here we go, ada Hellcow dari lawan. Helanya kena ini, gambitnya kena. Snap deh. Feeling good nih guys, feeling good ya. Udah gak ada leader lagi, udah gak ada yang bisa di copy dari silver server aku. Kita bisa gini. Atau kalau kita mau Suren lagi, anjir. Gila bro, ini bikin konten 12 menit full Suren anjir. Gimana guys, baru balik udah darah tinggi nih. Ya yeah, kita sekarang coba snap dari awal ya. Kita bakalan bikin kalau bisa tuh maksimal win lah. Maksimal cube yang bisa kita dapatkan. Here we go, snap. Nice banget, kebetulan di sini ada lokasi yang cocok banget buat deck Sera. Artinya kita bisa mainin semua kartu yang kita punya guys. Ya, tapi di sini lawan juga kosnya berkurang 1 teman-teman ya. Artinya kita harus hati-hati juga. Apabila lawan punya combo dahsyat tentunya bakal bikin kita puyeng. Yap, terlihat seperti deck movement. Buat lawan deck movement ini berarti kita kuatin tengah ya teman-teman ya. Karena intinya cuma di tengah, sisanya kita ke kanan. Cuman kita udah terlalu terlanjur spend di kiri ya. Aduh, jangan share anjir. Anjir, gue mau keluar apa guys? Shit man. Itu kalau Sera di tangan guys, semua kartuku bakal satu kos anjir. Ini orang gila guys. Kita bisa Cosmo dulu juga sih di tengah. Cegah dia on reveal di tengah. Atau kita debris dulu dah. Cari power guys. Udah hilang arah nih anjir aku guys. Oke, tadi kalau kita Cosmo di tengah sama aja juga temennya, karena reveal-nya dia duluan. Ya dia dapat sentinel dari the hub. Ini nabung sih banget aku guys. Sokovia jangkrik emang. Sesat banget coy. Kayaknya kita gak usah mainin Cosmo dah. Aku main Cosmo nggak bisa tendang wah ya, atau aku Cosmo kanan ya, karena lawan ini udah nggak mungkin keluar ini guys, keluar kartu power di kanan ya, harusnya bakalan ke tengah dan ke kiri ya. Kita sisain satu space di kiri. Ini kita Cosmo solo dulu dah. Habis ini kan turn 5 kita bisa server sama Absorbing Man. Yap, ada Captain Marvel di lawan. Sampai saat ini masih belum ada kartu yang bisa kita buff. Kita bisa gini dan gini sih. Tapi absorbing manku di mana anjir? Ini kayaknya blunder nih aku pakai si debris nih anjing. Iya guys, ini aku blunder nih pakai si debris. Kita jadi nggak bisa combo, Pak. Ya udahlah ya. Gini aja lah ya. Let's go lah. Aku nggak tahu guys masih bisa menang atau enggak, tapi habis ini aku udah nggak bisa keluar Absorbing Man. Sanciku udah mati juga. Karena lokasiku udah penuh nih ya. Cosmo di kanan. Karena aku tadi feelingnya kayak punya bakal ada deadlock atau si Killmonger guys ya. Dan sampai saat ini nggak nongol semuanya kan kambing. Atau harusnya ini aku servernya di tengah dulu sih. Jadi nanti wah iya aku blunder sih guys. Harusnya kalau posisi kayak gini kita biarin broodnya itu 2 aja. Jangan satu jadi 3 gini, tapi servernya di tengah nih. Habis itu aku absorbing man nanti di sini, atau kalau aku punya Killmonger dulu dah. Ini udah sesat nih kalau udah gini nih. Ya udahlah ya, kita lihat aja.
Semoga kita masih memiliki peluang. Dan nongol dong si kambing. Nongol guys si kambing, pas on review udah gak bisa, gimana dong? Ya elah, kalah gak sih guys? Tapi ini kalau dia Heimdall tengah ya, ini batu bakalan belok kiri guys ya. Berarti power dia di tengah itu dari multiple man, vulture, dan juga Heimdallnya. Sama ada multiple man lagi sih. Kemudian di kanan dia lemah, kiri kita masih menang sih. Kecuali dia Heimdall di kiri nih. Kalau dia Heimdall di kiri, kayaknya kita tetap kalah deh. Karena vulture dan multiple man bakal masuk ke tengah. Dan power dia itu bakalan 18 guys. 7 ditambah 8 tambah 3. Ya tapi gimana lagi guys, sudah terlanjur basah seperti ini. Kita coba aja deh ya. Ya dia Heimdall kiri dan GG. Well played, aku bodoh banget ya, udah tahu udah membayangkan malah aku masih mainkan ya. Dan aku capek-capek main dari tadi. Cuman plus 1, plus 2, plus 1, minus 8. Terima kasih Marvel Snap. Bye-bye. Anjir lah.